ودخول المساجد وأنتم جنوب بن مصدك بنيك بنيك مسجد وأنتم من هلت ننتي بينك في جنوب بنيك جن تطوي pun sebakro kadin toh mana bilo neng neng mon bantar dung teh dunga neng neng itu haram maka di sebeda neng dalam kitab Safina Nasamian walubthu fil masajid ni kemasong dukhul masajid wa antum junubun wa idha wa idha khalal uyunil buyuta bi ghairi idnin ban mamasok banyak-banyak mata dak ke banyak-banyak roma ghairi idnin kala ban tanpa idnin tentu pun gitu lo bisa maknai harfiah mamasok mata-mata dia colak isong talaki kira lumur mana ini maknai harfiah dia. Inna Allah sa'unguna pasara ajunan Allah Ta'ala kariha panika tak senang Allah lakum mekan diktibin kapi al-bayana kullal bayan al-bayana kullal bayan al-bayan kadita yang maksud aki ilmu al-bayan nunju aki kafasihan al-bayan kullal bayan yakni izharul fasaha fil mantiq mapadang kifasih sengoja mengucap asad pada benar yang akan tahu je mana. Ibn dar maksud asad takkan takalluf dalam al-bayan kat dia takalluf maksud wan abu tayyib maka akan dari seharina tayyib telah ada pun benda orang kat dia terkadang lah kerana kan kebiasaan nah nyambi berbicara bahasa atau tajwid benda semacam ni kan tak masalah saya masuk ni kan takalluf takalluf ni kan sak maksa aki semua mawasih. Ini tidak ajaran dalam Islam kan itu sesuatu yang ingin ditonjolkan lebih kan itu ke makro. Orang mana bi pote-pote kepi ngakui merah kan pas merah ni takjub. Kan lain dari warna selain. Ni ke makro berbeda daripada situasi siapa berbeda dengan sekitar. Inna Allah sangguna basara ajunan Allah Ta'ala karimun yuhibbul karam panik sir mahalam yuhibbu sanang Allah al-karam dak ka kalam ba'an wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq man sanang ridha sanang wasa dajun Allah ma'ali al-akhlaq dak banyak-banyak ke tengkina akhlak halim tak pekelan tak ngosoan belas wa yakrahu ban tak sanang basa dajun Allah safsafaha dak ka bemaban dak di segi akhlak yani safsaf saya maksud itu fasadaha akhlak cuba. Inna Allah sa'unkuna fasara ajunan Allah Ta'ala lam yab'ath panika ta'angutus Allah nabiyan dak kasitung nabi wala stakhlafa banta wala khalifatan ban puntan dak khalifah pemimpin illa angin walahu ban panika kandik nabi atau khalifah bitana tani tining dua bitana al-bitana jangan lambat dalam ayat Al-Quran nikah kalam pi dalam ni kan nyaman ikut cak biltana dalam firman Allah Subhanahu taala la tattakhidhu bitanatan min dunikum ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum kalam pi dalam ni tapi kak di kinayah dak ke orang se sangat kenal sangka oning oning betul-betul oning pada ban kalam pi dalam ni kak tahu ke pi apaan dia bulu na apa ke pi benda semua cak sakenga yang ke odi kalam pi dalam ego jaki ar-rajul alladhi ya'rifu asrarahu sehingga orang ini nikah bitan ar-rajul alladhi atau alladhi ya'rifu asrarahu setiap nabi atau khalifah andi minimal dua bitana bitana tun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar bitana tun la ta'luhu khabala wa may yuqa bitana tasu faqad uqiya bitana tun nyata nasitung bitana hitung orang tak mau si amakon pada pabito na huda kakak di sana bi atau khalifah bil ma'ruf kalaban kebagusan wa tanhau banyak ke pasar bitona huda kan nabi atau khalifah an muka dari kemungkaran wa bitona tun ban bitona la ta'luhu illa khabala saya tak pernah enteng apa bitona huda kan nabi illa khabala angin dak ke khabal tak toman enteng kecuali kangkui khabal abri karosaket ini setan ben samaja. Nabi Muhammad pada sekali itu cukup tapi dia bukan kesetiaan Nabi wa aslama syaitani Islam apa namanya mana syaitan aku kesetiaan Nabi Muhammad ni ke Islam
Wa may yuqabitana tasu'i faqad uqiya. Bantining pasar orang yuqopani ke erak sebesar man bitana tasu' dak kakan cacuba faqad uqiya, maka ongku-ongku ejaga pasar keseman dari kecubaan. Tidak bisa menjauhi kecubaan-kecubaan abang nika orang nika kan ejapo raksaan dari ajaran Allah sallallahu alaihi wasallam. Kinak sok benar sama. Hadisun sahihun. Inna Allah sa'angku nafas rajun Allah Ta'ala alam yang alpani kata tetiak yajun Allah syifa'akum daka bersati bin kapi fima dalam barang haram masih angarama kipas rajun Allah alaikum ingatasati bin hadis kak dintas tetiak mahalul khilaf antara ulama dan lambat madhab asyafi'i termasuk ulama sengol liya ki orang nikah awpet kalaban perkara najis kalaban perkara najis awfad kalaban syarat la tak mangki boleh selain nangki ban eko caki bi ahli khubrah atau ahlul khibarah, orang-orang yang betul-betul ngahli dalam perobatan. Napa saya kebetulan dalil hadis sahih kadima beda orang yang lambat rombongan dapat penyakit bi Rasulullah bakon nginom susu na unta ban kemena unta. Ngeta ti dalil dalam madzhab Syafi'i. Dar memahami hadis ka dinto ailam yaj'al syifa'akum syifa'an kamilan. Tak kira beres total. Asy-syifa'al kamil. Jadi oleh dalam mazhab lain, mazhab Hambali ucapki bahwasanya kemina unta ini tak najis. Kan memperkara najis lo mungkin dati obat. Apalagi macam lambat kuncung tahi. Ini kaya obat. Kami kecuali pada orang ahli dalam ilmu kedokteran tak nama obat lain. Oh iya, kemeja mengandung zat asam umpamun. Atau zat cen acen di sisi. Tapi kalau tu orang ahli khibrah ben tak ada obat saya bisa. Saya bisa. Okay, dalam persyaratan mazhab Syafi'i.